Dari informasi kebakaran kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, dua komplotan begal yang menjadi buronan polisi diamankan polisi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan malam tadi. Di tempat persembunyian pelaku, polisi juga mendapati narkoba jenis sabu-sabu. Amir alias Anto, 30 tahun, dan Mardi alias Dimang, 26 tahun, ditangkap di rumahnya di Desa Moncongwe, Kabupaten Maros, usai menggelar pesta narkoba jenis sabu-sabu bersama rekannya yang sudah kabur sebelum polisi tiba di lokasi Selasa malam. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil mengamankan handphone, tas wanita, senjata tajam jenis parang, dan puluhan anak panah, busur, serta pelontarnya. Selain itu, polisi juga menyita alat isap sabu atau bong, puluhan plastik yang diduga pembungkus sabu, dan sejumlah pipet yang digunakan saat berpesta sabu. Kini kedua pelaku diamankan di Mapolrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Ada ini, tunggu dulu.